Thank you for YouTube. Jumpa lagi bersama si Akang Ganteng yang baik hati dan tidak sombong. Selamat hari Minggu ya untuk kita semua yang lagi jalan-jalan bareng keluarganya, makan bareng keluarganya. Selamat menikmati hari yang indah ini ya. Seperti biasa kita akan sepal sepil tas bos. Namun ya, sebelumnya jangan lupa bantu di subscribe ya buat yang baru bergabung, buat yang baru masuk ke lapak si Akang Ganteng ya. Caranya bagaimana Kang? Caranya ketika saya jembreng seperti ini, kalau cocok tinggal di screenshot, nanti dimasukkan apa, nanti dikirim ke kontak Wawa saya. Seperti itu bos ya. Kita mulai. Nih biar lebih jelas ya, saya harus menyamping. Nih. Betul. Lucu ya. Nih, masih oke. Ini bisa tas pesta ya, handphone masuk, dompet masuk. 50 tuh. Cakep nih, 50.000 ya. Semuanya masih mulus. Lanjut. Kita ke tah, bos pokoknya mah murah meriah lah. Nih, astaga. Ya. Masih bersih ya. Alamak, dia modelnya sling, bos, tuh. Pakai zipper, tuh. Di dalam sudah pasti aman, ya. Yang mau 50 gas kenta. Nah. Saya punya ini ya. Ini mewah banget, studio 9 sera. Ini kalau dipakai kerja keren banget bos ya. Kalau ini mah dia benang-benangnya aja, ya benang-benangnya aja tuh. Dia pakai zipper, wah keren bos. Kita kerja, ya tuh. Tas kerja, cuman minus tali panjang. Ini bahannya bahan mahal bos. Kalau lengkap tali panjang, aduh 100 limpul. Gagah, tuh. Karena ini minus talpan, tenang ya, ini minggu penuh murce pokoknya mah. Di 50 angkut ya tuh bos. Ya, murce mana lagi yang kau dustakan bos? 50.000. Oh, betul. Nah. Ya, nih keren nih bos ya, serut nih. Lucu ya, serutnya juga semua masih kayak bunga. Dan dia masih bersinar sunlight. Tuh. Ini cakep banget bos serutnya ya. Bisa dipakai kerja? Bisa. Nah. Murah bos, 70 langsung angkut. Jangan tunggu lama-lama. Serut hitam ini lebih keren. Itu 70 tadi ya. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini dia 2 tali. Tuh, satu tali. Ini ada 2 tali ya. Ini mewah warna hitam mengkilat dan semua masih seger ya. Tuh, yang ini 80 mewah, bos. Kemudian kita ke nah. Ini, bos, ya. Dia modelnya seperti doer ya, tuh, seperti Dior, seperti doer. Jujur aja, tadinya ini saya mau kasih cepet ya. Saya mau kasih 100. Tuh, akan tetapi semuanya masih mantul ya. Dia di sini masih mantul, hanya saja. Tuh, hanya saja. Ini purinya lengkap dengan pocket, bos. Tuh, hanya saja dia minusnya di nah, di sini. Ya. Nah, ini sobek sedikit ya, tinggal dijahit aja. Jahit udah. Nah, ya. Enggak kelihatan kalau dijahit begini, tetapi ini masih keren, bos. Dia emboss lagi ya. Kalau untuk keseluruhannya ini sepertinya masih like new. Keren. Tuh. Yang mau gasken 50, enggak usah mahal-mahal, bos lah. Ya, kita mah tidak pernah mencari untung, bos. Kita mah hanya mencari lebih. Begitu. Yes. Nah, siapa cepat dia dapat aja. Ya, tah.
Kalau ini seling kulit, bos. Kulit asli modelnya memang begini, modelnya jatuh. Ini unisex ya. Bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Yang dapat ini beruntung, bos. Dia pakai zipper. Wah, keren. Serius. Keren banget. Brandnya Genuine Leather Borsa in Pelong ya, Itali, bos. Masa Itali 100 ah, lemah. Yang mau 120. Sob, 120 ya. Nih, ngiming-ngiming, bos, di sini teh di tempat kita sudah lama enggak datang hujan. Udah berapa lama nih, Jan? Udah ada 3 bulan loh ya di tempat kita enggak datang hujan. Gimana di tempat bunda-bunda atau rekan-rekan? Apakah ada hujan? Di sini mah gak ada hujan, jadi semua debu aja ya. Tuh, termasuk muka saya jadinya gersang, bos. Nih, ambil nih, bos. Ya, tuh. Ini tas kerja mewah. Ya, tuh. Yang butuh-butuh aja lah, ini cakep banget. Cakep banget, serius. Pakai zipper. Sudah, bos. Ambil, bos. Ini mewah. Serius, mewah. 100 tuh. Aduh, bos, dapat tas kerja ya. Safety dia. Zipper serelek. Serelek ya. 100 gas. Kemudian. Nah. Tote kanvas ya. Astaga, bos. Ini tote orang kaya ini. Ya, ini totenya masih seperti like new ya. Tuh. Kanvas-kanvasnya mewah, bos. Serius, kanvas-kanvasnya ini mewah. Di dalam ada brand, brandnya Vanessa Bruno. Vanessa Bruno Paris. Tuh. Walah, ada tag-nya lagi, bos, tuh. Waduh, ini mah, bos. Masih bisa sebetulnya ini saya jual tinggi ya, apalagi ini kanvasnya mewah. Tetapi karena kita tidak mencari untung, kita hanya mencari lebih. 50 angkut, bos. Nah, murce mana lagi yang kau dustakan ya. Oleh karena itu, jangan lupa dibantu di subscribe ya. Jangan lupa dibantu subscribe, bos. Nah, brandnya ini Parvoice ya. Parvoice. Ini dia hanya tertekan-tertekan manja ya. Dia akan pulih oleh waktu. Dia modelnya sling, bisa di-adjust. Keren banget ya tuh. Masih pakai plastik, bos. Ambil tuh, ada brandnya. Lengkap tag di dalam ya. Jadi jangan ada berpikiran nanggung, Kang. Saya ngepicknya satu cuman 50 rehong. Nanggung di ongkir. Jangan, enggak jadi masalah ya, kita ngepick satu juga, yang penting kita suka. Ya, tuh, ini mantul, bos. Semuanya aman, hanya tertekan-tekan manja saja. Tuh ya, tidak ada yang bolong, tidak ya. Tuh. Hanya tertekan-tertekan manja saja. Yang mau 50. Gaskeun. Lanjut. Nah. Ini nih yang semalam yang saya katakan itu, bos, tasnya dokter. Ya, tuh. Sok diperhatikan, bos, tah. Ya. Aduh, kulit-kulitnya nih, dia ada kuping, model kuping. Tuh. Walah, bos, ini mah kalau enggak dokter ya notaris lah ya. Tasnya notaris. Tuh. Keren banget ini, kulitnya gemoy banget, notaris, sekretaris ya, tuh. Gagah banget loh, serius. Aduh, mewah banget tuh. Serius, ini gagah banget, bos, tuh. Yuk, cok tengok ya. Cok tengok, bosku. Duh, serius, mewah banget. Ada zipernya, ada. Dia di sini ya. Tuh. Wah, ini mah mewah, bos. Padahal harganya ini masih tergolong murah ya. Tas kulit semodel ini di 300 ini mah ya. Monggo gaskeun, bos.
Kemudian, nah, nih ya, ada tas kerja murce ya, hitam. Dia modelnya hobo seperti ini. Dia pakai magneto. Ya, tuh magneto sekiri itu. Nah, murah bos? Yes. Tahnya 50. Tuh. Ya, bahannya masih segar ya. Tuh, ini tertekan-tertekan manja saja. Tuh, ya. Tertekan-tertekan manja saja. Masih oke. Okay. 50 tok. Gas, guys. Aduh, ya, kita lanjut. Kalau hari Minggu, ya. Memang biasanya hari libur ya. Harusnya kita bisa menyempatkan jalan-jalan bareng keluarga ya. Apalagi yang sudah punya anak. Apalagi anaknya yang masih balita ya. Jadi kalau bisa sih ya jalan-jalan lah ya. Apa sih istilahnya teh? Time apa sih? Suka ada yang bikin status teh. Apa sih? Kadang saya suka lihat status di WA atau di FB. Quality time. Nah, quality time. Next. Tak. Ya, minus tali panjang tetapi semuanya masih mantul dan masih mulus. 100 ya. 100 gasken. Next. Nah, ini bos, katanya kemarin ada yang mau. Tetapi belum ada kabarnya ya nih. Ini kulit mewah, kulit asli ya. Tuh masih mulus ya. Ini masih mulus banget kulitnya ya. Tuh. Masih seger. Ya, ini brandnya DHK. Tas pesta ya. DHK. Ini termasuk high brand, bos. Ya, nih DHK. Tuh. Ya, tag-tagnya banyak banget karena ini memang tas mahal DHK ya. Ini 200 ya. Waktu bos ini mah 200 mah sudah murah ya. Coba di searching ya. Tas DHK harganya berapa? Ya ini cakep bos. Tas pesta kulit mantul ya DHK. Kemudian nah kulit asli warna hijau kroko ya. Kulit asli warna hijau kroko ya. Ini dia ada sedikit beda warna di sini mungkin ya, terkena tas lain tuh. Tapi ini kulit asli loh bos ya. Kali ini yang beruntung hari Minggu ini saya kasih di 100. Alah. Ya. Saya kasih di harga 100 angkut. Lanjut. Itu udah terlalu murah ya. Kemudian nih saya punya WB. Ini yang punya anak cowok masuk atau anak cewek ini masuk ya. Masih like new, masih seger ya. Dia di sini ada tag hitam. Ya. Dia di zipernya itu sudah emboss Polham. Tuh ya, emboss Polham. Polham. Di dalamnya keren ya, tuh ada pocket dan ini aman banget. Polham. Yang mau ambil bos. 80 ya, ini masih like new banget. Nah. 80 gaskeun Polham ya. Kemudian nih tas kulit asli tote bag. Nah kulit asli ya, ini hanya minus sedikit aja ya, kotor tinggal dilap-lap ya. Ada tas nempel ditarik dia meninggalkan noda ya. Tapi untuk keseluruhan ini masih aman, dia pakai magnet tanam tuh ya. Dia di sini ada brandnya Warm Grey tuh. Magnetnya masih nyetok. So, yang dapat ini beruntung ya, karena saya mau kasih murah loh ya. Hari Minggu ini kita murahkan. Di harga berapa ya cocoknya ya? Tapi keren loh, bos. Oke, ya 100 tuh. Sudah enggak ada harganya, bos, itu, bos. Kemudian, nih
Ya, saya punya sisley tote bag lengkap dengan tali panjang ya, tuh. Tah. Dia di sini pakai magnet. Tuh. Tuh. Sisley. Ya, aduh bos, ini mah keren, bos. Bibir-bibir masih layak kecup ya. Tuh. Semuanya masih oke. Bawa-bawa dia emboss sok. Tah. Aduh, ini keren banget, bos. Cuman sayang seribu sayang. Dia di sini masih oke. Dia di sini rungkad. Tuh, ya harus dijahit. Masukin begini. Nah, ya dijahit lah. Ininya harus dijahit begini. Tertetetak, nah gitu. Karena ini harus dijahit. Dijahit, ngejahit berapa ya? Murah ya. Ngejahit paling 5.000 mungkin kan? Ambil 50 tuh. Kemudian tah ya, ini saya kasih murce. Kanvas tebal, kulit asli ya. Ini semua dimix dengan kulit asli ya, dimix kulit asli ya. Tuh. Ini kulit asli, kulit asli. Ini mah cuman tumpahan aja ya, kuah mie ayam tuh. Ya, ini mah disikat aja lah. Tapi kanvasnya ini mewah. Serius, mantul banget. Ini mah rekomen, ya. Apalagi dia berciper. Murah 120. Nah. Gaskeun 120 dipakai kerja, ini mewah banget, bos. Mewah. Yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe, bos, ya. Nih. Nah. Wah, ini udah ada ya. Nah, ini udah ada tadi siapa ya? Ini udah ada. Ini tadi udah ada yang punya, cuman belum konfir ke saya siapa ya. Nah, ini udah ada yang punya. Lanjut. Nih, ya yang suka yang lucu-lucu nih. Saya punya tote, memang dia modelnya begini terbuka ya. Tuh. Tapi lucu, bos. Ya, tuh. Lucu menurut saya. Handphone dompetmu tentu masuk ya. Ini lucu. Lucu banget malah, tuh. Tuh, ya. Ini 50 aja, bos. 50 di dalamnya bersih banget ya. Kayaknya masih like new, tapi lucu banget gitu loh. 50 angkut, bos. Lanjut, nah ini gagah banget kulit asli ya, kulitnya sangat gemoy, gemoy bos tuh, ya ada model serutnya, minus tali panjang, ya kalau lengkap tali panjang ini harganya tinggi bos, tuh ya karena kulitnya ini mantul banget, kulitnya mantul sekali. Nih, ini saya kasih murah ya untuk per minggu ini. Ambil yang dapat ini beruntung bos, serius dapat kulit ini hobonya enakan banget ya tuh. 170 angkut, oh betul. 170 bos. Nah. Ini teh kemarin terus ada yang mau, cuma saya lupa ya, atau mungkin kakaknya belum konfir ya. Ini Rap Lauren bos, ya RL Rap Lauren. Udahlah ya, ini mas siapa yang dapat ini beruntung lah ya. Tuh Rap Lauren loh, brand ya. Saya kasih murah ini 120 sudah angkut lah ya. Ini harganya sudah harga rungkad banget ya. Rap Lauren di harga 120 ya tuh. Ini kulit ya, talinya kulit. Ininya kulit, kulit. Gasken. Nah. Murah banget deh. Kok murah, murah sekali. Ini ya, ini kalaupun hari ini ya, per hari ini belum ada yang ngefix tas yang mewah ini. Ya, ini Anasui. Kulit
asli banget ya. Tuh. Anasui kulit asli banget. Ya ini mah hanya tekanan-tekanan biasa ya tuh. Enggak ngaruh. Tuh. Ya, ini belakangnya masih mulus tuh. Ya, kulit asli, kaki-kaki masih mulus. Handle masih mulus. Anasui keren banget, Bos. Ya, ada zipper di tengahnya. Ini serius keren banget ini. Keren, keren, keren abis ya. Wah. Keren lah ya menurut saya gitu. Cakep banget ini, Bos. Jarang-jarang lah tas model begini. Kulitnya gitu ya. Terus warnanya juga ini keren. Cuma saya bingung ini warna apa. Tuh, ya ini cakep banget serius Anasui ya. 300 angkut. Nah. Oriani Serut ya. Ini Oriani Serut di 300. Tuh, Oriani Serut di 300. Mewah tuh, Bos. Kemudian tahu enggak? Rong Englongs RL itu harganya mahal, Bos. Ya. Tuh. Ya, RL masih oke, masih mulus tuh. Tuh, minusnya tali panjang saja. Keren bersih ya. Ini RL Bos harganya tinggi loh. Kalau enggak percaya coba dulu di searching ya. RL magnet tanam. Dia di sini ada magnet lagi. Apa zipper. Wah, keren banget ini Bos tuh. Ya, nih di dalamnya RL langsung. Waduh. Tas mahal ini mah ya. Tuh, yang mau 250 ini sudah harganya rungkat banget, Bos. Kulit asli ya. Kalau lengkap tali panjang se-800 itu. Kemudian nah. Kulit asli ya. Ini hanya tekanan-tekanan. Tuh, ya hilang ya ini tekanan begini ya. Tuh, ini mah dipencet begini juga nanti dia akan kembali pulih ya ketika kita urut ya. Cakep banget ini Bos. Kulitnya gemoy. Ya hitamnya masih mengkilat. Handle-nya masih mulus tuh. Dia di sini emboss. Elegan cek. Aduh Bos, aduh keren banget ini Bos serius. Ya lucu banget ini ya. Yang mau 200 limpul. Alias 250. Kemudian nah. Ini yakin enggak ada yang mau ini. Ya. Mandarin ya, Mandarin Adax. Ini kulitnya gemoy banget, Bos. Ya kalau tas kerja mewah ya ini, ya. Ini unisex ya. Ini unisex, bisa cowok, bisa cewek, ya. Tuh. Dia di sini magnetnya pakai magnet tanam. Aduh, Bos. Kulitnya. Wah, keren banget ya. Serius. Ya, ini asli keren banget menurut saya. Tuh. Kulit asli. Ya, aduh, Bos, kalau barunya mah ini pasti jutaan ini, Bos. Tuh. Ini Mandarin Dax. Yang mau 270 murah, Bos. Tuh. Ya, tag-tagnya mah aduh jangan diragukan, Bos. Wah, Bos mewah. Aduh, ya kita kerja kantor marketing kemana-mana ya, tuh. Pakai tas begini mah aduh mewah banget, Bos. Unisex lagi ya ini. Kulit asli ya, ini full kulit gasken. Nah, nih si rantai ini ya. Ini kulit asli brandnya MC Land. Ya ini kulitnya masih bagus, Bos. Tuh ya masih bagus nih.
Nih, MC Land, ambillah ya, ini saya kasih murah aja. Tuh sekelas MC Land, Bos, 120 di mana tah? Di sini ya. Tuh, 120 sekelas MC Land. Dan terakhir tah. Duh, serut ya. Ini serut tuh. Serut, Bos. Ini cakep banget serutnya nih. Tuh. Ya. Tuh. Kulitnya gagah dan sangat gemoy. Tuh. Ah, Bos, keren banget kulitnya ya. Tidak ada yang namanya kelupas-kelupas. Ini brandnya adalah Lisen ya, Lisen. Ini mah sebetulnya kalau kita punya tas kulit mewah dan dia masih mulus seperti ini, ya ini mah simpen-simpen aja juga yang gak bakalan rusak, Bos. Betul. Betul ya, kita simpan-simpan juga ini gak bakalan rusak. Simpen aja di lemari gitu, ya, di koleksi tas-tas serut aman. Yang mau ya 350 mewah ya, ini saya simpen-simpen lah, boleh lah ya, nanti saya coba akan ngoleksi tas-tas kulit serut nih. Yang mau 350 gas gentang. Oleh karena itu ya, thank you for YouTube, selamat berlibur ya, selamat berlibur buat yang lagi liburan, selamat berjalan-jalan buat yang lagi jalan-jalan ya, kita ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya pamit ya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Dadah!